Setelah terpola, langsung dipotong menggunakan gunting baja manual. Karena tebalnya 1,3 harus di dengan baja manual. Potong sesuai lingkaran, jadi harus sesuai lingkaran. Pemilihan bahan harus tepat, harus yang mengandung baja. Jadi nanti tajamnya itu akan terlihat dengan baik. Oke, dipotong muter sesuai pola. Harus bagus ya, pemotongan harus bagus karena nanti diharapkan jadinya itu seperti lingkaran muternya, jadi putarannya nanti bagus. Oke, mak mau ini. Nah, udah jadi kayak gini. Ini piringan lebar 7 in. Jadi satu, nanti kita buat yang lain. Oke, sementara sampai sini dulu. Nanti episode berikutnya ada penempaan, penajaman dan lain-lain. Oke, makasih ya.